Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan berbagi bagaimana membuat opening video hanya menggunakan HP saja. Cus, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster dan kita pakai perbandingan 16:9. Nah, kita langsung saja masukkan ya video yang sudah kita download ya. Kita bisa dapatkan video-video semacam ini, video contoh-contoh opening yang ada di YouTube ya. Banyak ditawarkan dan bisa di-download secara gratis. Nah, kita tinggal pilih saja salah satu dari sekian pilihan video opening atau background video opening yang bisa kita pakai. Kalau sudah dimasukkan dan kita potong sebisa mungkin, dipotong secara rapi depan dan belakangnya sehingga tidak nampak video sebelumnya yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lihat dulu penampakannya. Seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah cukup background video openingnya, selanjutnya adalah kita memasukkan logo channel kita. Kalian bisa lihat cara bagaimana membuat logo di channel Inspiratif juga ya. Kita ambil, kebetulan kita menggunakan aplikasi Pixel Lab untuk membuat logo opening. Nah, misalnya ini kita ambil, usahakan logo ini berfile PNG, jadi latar belakangnya transparan sehingga tampilannya jauh lebih menarik. Tinggal kita pas-paskan di background video openingnya. Oke, dipaskan. Oke, kalau sudah kita atur ya bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Kita tinggal mengatur animasi masuk dan animasi keluarnya ya. Kita misalnya animasi keluarnya memudar atau hilang, lembut, secara lembut. Oke, kita juga bisa ganti-ganti terus animasi masuk dan keluarnya kalau dirasa kurang pas. Misalnya kita pakai yang animasi masuk pop seperti ini ya, muncul agak mantul sedikit. Nah, langsung seperti itu. Oke ya, kita lihat penampakannya. Oke ya, kita tambahkan ya teks juga, bisa kita tambahkan, bisa tagline atau bisa ajakan untuk subscribe, like dan share sesuai keinginan kalian saja ya. Yang penting opening itu jangan terlalu lama, singkat tapi jelas sehingga channel kita mudah diingat. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu. Nah, kadang-kadang seperti ini ya, terjadi sedikit error. Kita bisa atur lagi, atur ulang, dipaskan ya. Oke, pas-paskan. Oke ya, ya. Oke, sebentar ya, kita putar lagi, kita luruskan. Oke ya, taruh di tengah lagi, besarkan sedikit ya. Ya, oke, kita lihat penampakannya ya. Kita pilih fontnya ya, font untuk tulisan subscribe, like and share nya itu kita pilih font yang jelas dan kita atur ketebalannya
dengan pengaturan, misalnya ini ikhtisarnya ya, garis tepinya. Setelah itu bisa kita besar kecilkan, kurang begitu jelas. Nah, kita sekarang tinggal ngatur animasi masuknya juga ya, seperti ini. Kita pilih yang terbaik aja, yang pas sesuai dengan logo channelnya ya. Animasi masuk yang kita sesuaikan. Oke, iya, seperti ini. Pilih ya. Ya, bisa juga seperti ini, dipusatkan seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Oke, ya. Nah, kita tinggal animasi keluarnya. Oke. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi. Oke, ya. Oke, terus kita lihat. Ya. Oke. Pilih yang terbaik. Jadi dipusatkan. Nah, ini kita bisa mengatur ya. Cepat lambatnya itu di bagian bawah, cepat lambatnya animasi masuknya. Tinggal pilih, kita sesuaikan lagi ya. Dirasa bisa serasi dengan logo sebelumnya, kita pilih. Oke, cukup ya. Kalau sudah, kita simpan videonya, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke, selamat mencoba teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Inspiratif TV.